kali hari ini. Dingin. Samarinda hadir pun. Hai Samarinda. Gue pikir Bunda. Gue pikir Zanzabella. Zanzabella, gue pikir Bunda nge-GYM. Apa itu? Gue pikir Bunda nge-GYM. Enggak, Zanzabella. Loh, ini Zanzabella. Bunda belum Bunda follow ya? Kamu udah follow Bunda ya? Nanti Bunda upload ya. Nanti Bunda follow back ya, Zanzabella. Ini Bunda dalam perjalanan mau pulang. Panji kamera. Iya. Hati-hati jalan Bun, iya nih lagi mau jalan pulang. Mobil apa ini bisa? Apa itu? Bawa ayam. Monogiri hadir Bun. Hai. Kangen lihat Bunda makan. Ntar lagi nih kita mau pulang ini ya. Baru pulang ya Bun. Iya. Ini sekarang Bunda arahnya udah lain, udah gak sama kayak biasa. How are you? De Bunda miss you too. Miss you too Fatatis. Miss you ya. Sehat selalu semuanya ya. Hari ini minus 3. Gak siap-siap ini saljunya nih. Tengok itu salju. Sehat selalu ya Bunda. Iya, ih, dingin bener ini di luar. Panji kamera grup. Iya Panji. Panji mana sih? Ini Panji yang ular-ular itu ya? Ini Panji yang ular-ular bukan? Panji kamera. Ini Panji-Panji yang ular-ular itu ya? Yang suka megang ular. Yang pawang ular ya? Panji-Panji yang ular bukan? Hah? Ini Panji-Panji yang ular itu bukan? Kita lagi udah mau nyampe. Panji ular bukan itu? Panji manusia mana? Bukan, itu panji yang ular-ular bukan sih? Kok namanya kayak panji? Panji ular ya? Bukan Bunda. Panji mana itu? Itu panji manajernya Sule. Oh ya. Panji Melenumun, iya. Aduh dinginnya, nggak pingin turun rasanya kalau kayak gini nih. Rumah Bunda itu nggak jauh dari McDonald. Kalau ini lebih dekat rumah Bunda tapi dari kota itu. Loh, kok dilewatin sih? Halo, stop, gila ya. Stop sih dia. Julie go. Why come can I stop? It must stop there under station. Ja, schon gemacht was früher. Nee, wenn die Haltestelle nicht mehr ist, kann ich nicht mehr anhalten. Ja, dann stop muss gehen. Ja, schon gemacht. Aber warum kann ich stop? Wenn sie so machen, dann hilft das nichts. Ja, ich hab schon. Sie müssen drücken. Ja, drücken, ja, drücken. Guck mal hier. Dann ich muss extra laufen mehr. Bitte stopp da. Ja, du musst da stoppen, genau. Ich hab schon Stopp gemacht, 2 Minuten. Du bist besoffen. Und dann der Stopp, tahan, gila kali tukang supirnya ini, mabuk kau. Mau anjing, kimak. Kan jauh kali Bunda kalau kayak gini jalannya. Bangsat kau memang. Nih, emang anjing itu tukang supirnya. Mabuk itu tukang supirnya itu. Orang udah di stop-stop kok malah gak berhenti. Binatang kau. Udah tahu dingin. Benci kali Bunda lah. Mau gue bilang aja lu mabuk lu ya. Sarap itu loh.
Kan jauh jadinya bunda jalan lagi nih. Emang anjing tukang supirnya itu. Udah di stop kok malah gak berhenti. Mabuk itu. Kecium bau mabukan yang binatang kau anjing. Ini bunda tambah jauh lah nih jalannya lagi nih. Emang anjing itu gak berhenti tadi dia. Keenaan nyetir dia itu babi. Binatang bener itu. Emang enak anjing. Udah di tadi kan bunda udah pencet. Gak dilihatnya itu kali. Bodoh itu. Tahu itu. Kesel banget gue liatnya. Enggak, kalau summer gak apa-apa. Ini winter, dingin ini. Binatang bener. Bunda bilang udah gue stop tadi. Kenapa lu gak berhenti? Harus tahan, harus lama tekannya. Lu pikir mau tekan ini? Tekan balon. Sarap itu tukang supirnya tuh ya. Harus tekan yang lama katanya. Binatang. Dilewat itu di situ begitu tuh di sini. Kalau nggak kita pencet nggak berhenti dia di stop stasiun. Binatang. Tadi bunda udah stop, udah bunda tekan. Nggak berhenti dia. Emang anjing. Untung aja gak bunda gegerin aja, mampus itu. Udah gue tekan-tekan, bunda gak berhenti. Tekannya yang lama katanya, oh, binatang tekan lama dari mana, tekan lama. Rusak kali mobilnya tuh, bisnya itu. Gerem aku. Kan capek jalan begini. Untungnya jaraknya gak jauh. Tadi kalau seandainya gak kalau gak berhenti, gue minta berhenti benar bunda tadi. Itu tadi kalau seandainya dia gak berhenti, gue minta berhenti benar itu. Binatang. Udahlah kedinginan. Tadi kalau gak berhenti aja tadi tuh. Gue marah sih itu. Susah sih bahasa Jerman. Kenapa lu gak tekan? Katanya udah gue tekan anjing. Lu aja gak mau berhenti. Gak ditengoknya kali lampunya di atas merah gitu loh. Orang ada tanda bukti stop kok. Udah kamu udah terlambat nekannya katanya. Binatang bener. Ini apa kertapi-kertapian ya? Jualan apa dia? Ini kertapi-kertapian ya? Kan capek bunda kayak gini. Kurang kencang triknya bun. Enggak kan tadi bunda udah teriak, halo. Itu pun kalau dia gak berhenti lagi. Wow, gue marahin itu. Untung aja satu sejong. Kalau coba tadi gak berhenti lagi. Kalau gak dikit... Kan tadi bunda dari sebelum jembatan itu udah bunda klik. Harusnya dia berhenti di sini nih. Orang bunda tekan bener kok. Masa gak terasa? Sini kentinya biar gue tekan. Gue pecahkan sekali telurnya. Pau itu. Aduh dinginnya Tuhan. Ih gak siap-siap juga dia. Sepeda bunda. Sepeda bunda itu. Sepeda bunda kok sama siapa itu? Sendirian dia. Ya Allah sepeda bunda. Sekarang kita pulang ya nak. Antar bunda ya sayang. Ini anak bunda ini. Ya kita pulang ya nak ya. Kau kedinginan ya? Kedinginan kau? Iya. Yaudah kita pulang ya. Emang anjing tukang supirnya tadi ya. Binatang. Coba tadi udah gak berhenti. Ngamuk bener aku. Ku maki langsung. Berhenti cepat depan. Sepeda kita ya. Gak bisa kalau bunda jalan. Kalau bunda jalan jauh kali. Harus naik sepeda bunda. Begini nasib bunda pulang kerja ya malam-malamnya. Ya. Aku bahagia menjalankan kerjaanku. Ya. Aku bahagia. Ya. Hidup itu harus di. Ya. Ayo kita pulang yuk. Ini anak bunda nih sepedanya nih. Ayo. Sekarang kita pulang ya nih. Bawa bunda pulang ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Tunggu ya. Kalau jalan kaki jauh, ini pakai kacamata dulu ya. Dinginnya. Dingin ini minus berapa ini? Dingin kali tangan bunda, ya Allah. Besok bunda mau cari sarung tangan, ah. Besok bunda mau cari sarung tangan. Ih, dingin kali, ih. Jangan beku tangan bunda. Soalnya dingin ini. Ini pasti minus ini. Aduh, gak sabar, pengen cepat sampai rumah. Heran. Kau jangan ngagut aku taksi ya. Pakai berhenti lagi kau. Aku naik sepeda. Mana mungkin aku naik taksi. Bodoh. Ini taksinya pakai cara berhenti lagi lampu merah. Aduh. Mana ya kuncinya nih, ah? Ah, alamat. Nggak terbuka pula dia. Tahu ini kuncinya nih lah. Udah tahu ya bener kuncinya. Ah, aku kedinginan setan. Pakai acara lama lagi. Udah tahu kuncinya. Masa kunci mayat yang aku pakai? Bodoh kau. Bunda ada yang jatuh. Apa?
gemetar tangannya. Dingin soalnya. Apa yang jatuh? Hah? Apa yang jatuh? Dompet. Enggak kok. Hah? Ada kok dompet bunda. Apa yang jatuh? Handphone. Enggak ada kok. Ya sekarang kena kutin ya. Assalamualaikum. Aduh enaknya. Home sweet home. Assalamualaikum. Bunda udah pulang. Tutupin TV aja langsung. Aduh enaknya sampai rumah. Udah rapi ya. Aduh enaknya. Bahagianya ada sampai rumah. Bahagia ada sampai rumah. Kalian bunda mau tidur. Enaknya. Di sampai rumah ini rasanya. C'est pas seulement. Le gravir, c'est aussi quelque chose de plus. C'est aussi un endroit d'apprentissage pour moi. Donc j'ai appris et vu des choses magnifiques dans les montagnes. Mais il est vrai qu'il y a deux ans, malheureusement, un de mes clients est mort d'une crise cardiaque à 1 mètre d'altitude. Bah, du coup, alors, c'était seulement mon client, c'était aussi un très bon ami. Je l'ai considéré comme mon frère tout au long de l'ascension. Et normalement, quand quelqu'un meurt, on laisse son corps jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Mais nous, on a réussi à le faire redescendre. Moi, je ne pouvais pas le laisser là-haut. Donc, on a redescendu son corps pour que sa famille puisse l'enterrer. Et puis, en fait, l'an passé, j'ai pu emmener au sommet de l'Everest ses cendres. C'était son rêve d'aller au sommet de l'Everest. Donc, en quelque sorte, j'ai réalisé son rêve. Question. Candy Sherpa, chaque hiver en France, on parle du manque de neige en montagne, de stations de ski appelées à fermer. Affamère. Affamère. Mes moteurs. Oui, c'est comme les Alpes. On observe aussi en Himalaya le changement climatique. On voit bien que tous les ans, ça se réchauffe, deux fois plus qu'à d'autres endroits du monde d'ailleurs. Et ces 20 dernières années, moi j'ai observé de près ces changements-là dus au dérèglement climatique. Il y a les glaciers qui fondent par exemple sur l'Everest, mais pas seulement là, un peu partout tout au long de la chaîne de l'Himalaya, et j'ai vu beaucoup de changements dans la composition et la formation des glaciers. Le problème c'est qu'une fois que les glaciers fondent, c'est l'eau qui ensuite coule et forme des lacs. Et aujourd'hui, on a 46 lacs qui sont extrêmement dangereux et nouveaux donc. Et le problème, c'est que ces lacs ne sont pas très forts. C'est-à-dire que ce sont des lacs qui peuvent exploser à tout moment et c'est très dangereux pour toutes les populations qui habitent en dessous, un peu plus bas dans la vallée. Donc tous les ans, c'est de plus en plus dangereux, on le voit bien. Tandy Sherpa, est-ce que l'Everest est devenu une autoroute? Avez-vous peur de l'argent? Je ne respecte pas la montagne qui font caca partout, mais ça c'est le plus qui en veut des doux. Est-ce que c'est une plaie? Est-ce que vous militez-vous pour qu'il y ait moins de permis et pour que ce soit mieux régulé? Demain, oui, absolument, en tant que... Le concours Kiki, la colocante Kiki, tu l'as tamé, ce chou-là, d'accord, ce chou-là. Ici, vous avez
Ini Bunda makan aja lapar kali aku ya. Aku makan dulu ya, Bunda lapar. Aku lapar ya, maaf. Kalau aku lapar, aku harus makan. Ya, makan apa Bunda? Makan nasi dong. Makan nasi. Ya. Pakai lauk pauk. Ih, lapar kali aku. Ah, enggak sanggup lagi aku. Hah? Gak sanggup. Ayo makan semuanya anak-anak gue Nusantara, anak-anak Bunda. Mau makan gak sih? Ayo kita makan pakai kepala ular, ya. Pakai kepala ular anaconda, ya. Ini dimasakin tadi sama dia lu, nak nyampus. Makasih udah masakin masakan, udah masakin Bunda ya. Makasih udah masakin Bunda. Puas kau, puas. Bebek ya, nak, pakai bebek. Kau besok aja aku makan. Kayaknya udah busuk ini. Bebeknya udah berjamur-jamur. Ah, udahlah. Bebeknya aku buang ya. Soalnya berjamur ini. Udah keluar putih-putih. Daripada aku sakit. Bebeknya udah gak mungkin bisa dimakan lagi. Kumis lelaki itu kumisnya nempel di bibir dalam bagai mata kumis. Aitu jenggot lelaki itu jenggotnya muncul di babar Academy akan sayang. Kau besok aja aku makan ya. Sekarang gak mungkin. Kau udah kasih batu. Aku gak, udah gak sanggup lagi aku nunggu-nunggu kau. Aku dinginkan lagi. Besok aja kau aku makan ya ayamnya. Hari ini aku makannya apa adanya. Yang penting perut aku kenyang ya. Itu kumis. Kumis lelaki. Itu kumis. Kumisnya nongkrong di bibir. Aduh bagai haduh. Itu jenggot lelaki itu jenggot. Udahlah ah, lama kali kau kan gak sanggup aku. Udah kelaparan aku ya. Udahlah, udah anget itu, udah anget. Ayo kita makan yuk. Yuk. Makan di mana Bunda? Makan di sini aja. On passe. Merci. Nah, anak pula cahayanya ya. Kelihatan ya? Apartemennya bagus ya, Bu. Iya. Habis makan, Bunda mau minum obat. Qui sortira gagnant du bracelet décisif?
habis makan. Habis makan nonton TV dulu. Hari ini Bunda kerjanya jam berapa, Bunda? 8:30. Jadi masih sempat nonton TV dulu. Apa kalian menengok dari situ? Situ aja kali ya. Ya, nampak itu. Sini aja nontonnya ya, kan enak ya kan? Hah? Nampak? Ini kan rumah Bunda. Jadi aku bebas mau makan dimanapun. Ya. Ini rumahku. Aku tuan rumah. Nanti tempat tidurnya aku pindahkan kemari, biar kau nggak kesepian ya kamar. Tapi sabar dulu. Nanti kalau udah datang sopannya, baru aku pindahkan tempat tidurnya di kamar. Ngerti kau kamar? Untuk sementara waktu, biarkan aku tidur di ruangan tamu dulu. Ngerti? Nanti kalau udah datang sofanya, aku balikin tempat tidurnya, ngerti ya? Ngerti kamar? Kok kalau gak seneng, keluar kau dari rumahku kamar. Ini rumahku. Kalau kau gak suka dengan kemauan aku, kau keluar kamar. Jangan kau tinggal di sini. Aku yang mengatur, ngerti? Enggak mau diatur, keluar. Itu sopanya itu masih lama. Lama kali sih, 10 minggu. Bunda udah pesan, tapi diantarnya 10 minggu. Lama bener. Kurang aja tadi mobil itu ya. Mabuk itu dia tuh. Coba tadi itu enggak berhentiin aku, ngamuk aku bener. Ya? Kalau enggak teriak aku tadi tuh. Kenapa enggak dipencet? Kata udah aku pencet. Ya? Enggak dengar kau. Enggak, kadang-kadang tukang supir itu memang ini keasikan entah nengok jalan kali. Jadi enggak dilihatnya ada tombol merah, kan binatang. Orang dipencet kok. Masa aku lupa jalan rumahku? Hah? Masa aku lupa jalan rumahku? Kau pikir aku orang buta? Orang buta pun tanda daerah rumah dia. Dia udah biasa lewat. Apalagi aku yang gak buta. Tukang supirnya yang buta. Apa jangan-jangan budek? Entah kemana-mana matanya kali. Tahu. Untungnya satu stasiun. Coba tadi gak berhenti. Kemaki tuh. Aku bayar ya naik bis ya. Per bulan aku bayarnya. Per tahun lagi aku bayarnya. Masa aku mau jalan kaki? Siapa itu? Ferdi.
Ferdi itu ya? Tumis kacangnya enak. Ini yang masak yang tadi di rumah bunda itu. Dia nengok kacang panjang bunda tuh gak bunda masak di kulkas. Akhirnya dimasak sama dia. Pakai teri. Enak juga masakannya. Nggak ada kucing di sini. Kok ada kucing mau bunda merah kucing? Aku piara kucing dua gitu. Mau aku? Nantilah ya. Kayaknya bunda mau merah kucing. Soalnya kan ada balkon. Jadi dia bisa berak di balkon. Kan ada balkon. Jadi dong, kalau mau berak di balkon, jadi ruang rumah nggak bau. Gede kali rumahnya. Gede. Ini rumah ini benar-benar idaman bunda loh. Itulah kalau Allah itu maha sabar ya. Bunda pengen punya rumah kayak gini. Ini dari sekian rumah yang bunda tinggalin di Jerman ini yang paling bagus. Inilah benar-benar rumah selera bunda benar ini. Kamar mah nggak penting, kamar mah nggak penting gede, yang penting cukup buat lemari sama tempat tidur sama meja dandan udah cukup. Ruang tamunya yang kuharapkan segede-gede tanah lapang. Ini kan ruang tamunya gede benar ini. Bisa bikin konser di sini. Gede. Nginap di rumah bunda ini. Tiga rumah pun bisa ini. Tiga keluarga. Berjejer aja tidur di sini berjejer. Kayak bambu dimasak. Tidur di rumah bunda bebas. Ya? Ini rumahku. Ya? Bunda boleh tidur di rumah bunda nggak boleh. Satu RT pun boleh. Ya. Bunda kami mau ke Jerman, mau tidur rumah bunda. Silakan sayang. Aku tuan rumah. Anak-anak bunda boleh tidur di sini. Ngerti? Tapi siapa dulu? Ya. Rumahku welcome buat siapapun. Ya. Boleh kalian. Bunda kami pin ke Jerman, ke Hamburg, nginap rumah bunda boleh? Boleh. Enaknya ngerokok. Ngerokok yuk. Lagi pedes-pedes gini ngerokok enak bener ini. Enaknya.
pakai jaket, merokok kita di luar. Ya. Enak bener merokok ini. Sambil merokok, sambil minum. Sambil merokok. Ini kan manalah mancisnya nih, ah. Sedingin apapun, aku gak boleh ngerokok dalam rumah. Dari sekarang ini, gak boleh ngerokok dalam rumah. Biar katanya musim dingin, tetap ngerokoknya di luar. Gak boleh dalam rumah. Aku menjaga rumahku, gak bawa rokok. Musim dingin aja aku ngerokok di luar, apalagi musim panas dulu. Bunda suka rumah bunda loh. Alhamdulillah ya Allah. Aku daripada gelandangan di Indonesia, daripada aku kalau aku terlantar di Jerman, pulang aja ke Indonesia itu. Ya, jadi petani. Di Jerman itu yang penting punya rumah aja. Apalagi rumah sendiri, puas batin. Aku bisa aja nyewakan kamar ini kalau aku mau. Tapi gak mau ah, aku pingin sendiri. Ini kamar bunda ini bisa bunda sewakan ini. Sama anak mahasiswa. Tapi gak usah lah, ngapain. Aku gak rakus duit kok, ngapain. Sewa aja kamar bunda, 100. Sebulan 100 gitu. Kalau bunda mau gak apa-apa. Mau sewa rumah, bunda aku mau sewa rumah bunda selama aku kuliah di Jerman. Boleh, 100 euro aja gak sebanyak-banyak. Cukup-cukup untuk bantuin bunda makan aja udah. Tapi aku gak mau antar, gak tenang. Bunda tinggal sendiri aja lah. Itu udah rumah beli ya. Ini rumah bunda. Rumah seumur hidup. Di sini rumah itu seumur hidup. Selagi kita gak macam masalah. Ini rumah bunda lah. Sampai tua. Kecuali kalau bunda balik ke Indonesia. Gelap punya bun. Terus kalau sewa 100 euro, tidurnya di mana bunda? Ya di kamar. Jangan disewa lah bun, takutnya bunda diewong coy. Coy. Gak boleh. Udah biar aja bunda sendiri aja di sini. Soalnya bunda kan orangnya bebas. Nanti kalau ada orang-orang di rumah, gak enak. Aku gak mau, aku orangnya perlu kebebasan. Aku gak, apa itu? Suara hujan ya? Masa hujan masuk sini sih? Kayak suara netes. Pokoknya, jam berapa sekarang? Jam 4. Abis nonton TV. Hari ini bunda masuk kerjanya jam 7:30, 8:30 malam. Kok gede kali bibirku ya? Ini bibirku. Kok gede kali? Bun, ada hantu gak di situ? Huh? Hantu apa hantu? Kalau kita takut sama hantu, hantunya makin nakut-nakutin.
Indonesia kali ah banyak hantu. Jerman mana ada hantu? Ya ada lah, di mana-mana pasti ada. Ada makhluk halus. Di rumah ini pasti ada. Cuman dia baik. Kalau dia baik, ya bunda baik lah. Ya kalau dia jahat, ya keluar aja rumahku. Selagi bunda tuan rumahnya baik, dia baik. Kalau dia kurang ajar, ya bunda kurang ajar. Biarlah dia tinggal di sini, ya. Temani bunda. Dijaga bunda. Orang baik, pasti ditemani sama orang baik. Orang jahat, ditemani sama orang jahat. Kalau orang jahat, itu pasti penghuni rumahnya juga hantu jahat. Pasti ya? Kalau orang baik, penghuni rumahnya juga orang baik. Ini orang jahat, jahanam mulutnya, ya, tukang adu domba. Eh, ujung-ujungnya nanti tok butuh duit. Iya. Tanda-tanda dia mau jatuh. Orang sombong itu menandakan dirinya akan kejatuhan. Ini hidup yang sombong. Orang sombong itu menandakan dirinya akan kejatuhan. Cari aku mau cari lah bahasa gitu. Orang yang sombong itu menandakan dirinya akan kejatuhan. Kejatuhan apa tuh, Bunda? Kejatuhan hidupnya, ekonominya, melaratnya. Dibalikan Tuhan nasibnya nanti, ya. Makanya jangan sombong dalam hidup. Jangan sok kaya kalau enggak mampu. Ujung-ujungnya betel-betel. Iya. Minta disawer, coy. Udah gak mampu cari duit lagi. Gue dong. Kerjaan nyata ya. Aku, yoleh-yoleh enaknya ini. Kerjaan nyata ya. Ini kerjaan nyata ya. Cari duit yang bener. Aku, main TikTok hanya hiburan. Ya, mau disawer, gak disawer, terserah. Orang nyawer gue ikhlas ya. Gak minta-minta. Ayo dong, ayo dong, ayo dong dikipas lagi dong duitnya. Kasian ya. 24 jam nongkrong di TikTok. Kalau aku udah punya kerjaan. Semiskin-miskinnya aku gak bakal ngemis minta dikasihanin. Ya, semiskin-miskinnya aku masih bisa cari duit yang bener. Ya. Kalaupun aku gak viral, gak masalah. Aku viral kan dengan berjalannya waktu, bukan mau cari-cari duit. Aku menghibur. Kasian ya, nengoknya kasian gitu. Minta dikasih duit, kasian ya. Itulah hidup, jangan terlalu sombong, jangan menjengkelin orang. Ingat, dunia itu berputar, ya, nggak diam. Kalau aku susah-susahnya aku. Ih, ku pikir siapa tadi, rupanya bunda. Bayangan bunda ternyata. Aku susah-susahnya aku.
ya. Bunda tidur dulu ya. Ya. Bunda mau tidur dulu. Makanya ya, jangan suka mencekalin orang. Sekarang hidupnya bagi apa? Minta dikasianin. Iya. Minta dikasih duit. Iya, betel-betel gitu. Ayo dong. Ayo sayang, jangan cuma lihat dong. Ayo dong. Ayo, kirim-kirim. Biar naik gitu kan. Bunda mah enggak. Berapapun cukup. Aku enggak penting banyak duit. Enggak penting aku. Dalam hidupku aku enggak dibudak dengan duit. Ya. Enggak dibudak dengan duit ya. Aku enggak dibudak sama duit. Duit yang kubudak, bukan aku yang dibudak. Ibarat kata aku kerja di Medan udah cukup untuk makan aku sama tidurku, ya? Udah cukup. Mau nyawer aku, enggak aku terima. Terima aja yang kerjaan yang benar. Bunda mau cuci-cuci dulu. Bunda mau pakai baju tidur, terus tidur. Ya. Tengok dong TV aku, ya. Tengok dong TV aku, ya. Selayar tancap gedenya, ya. Makasih buat anak-anak Bunda si Nusantara udah doakan Bunda yang terbaik. Doa-doa kalian itu membuka rezeki buat Bunda. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dunia dan akhirat. Biarlah kita dizolemin. Gak usah balas. Tuhan yang balas. Targetku, ya, targetku sampai di Jerman, Bunda Korna itu. Hantu kau. Targetku. Target. Ini kau lah. Ini ya. Targetku. Sok tahu, sok detektif. Kalau nggak tahu Jerman jangan sok banyak tahu, ya. Urus saja tuh. Apa nih? Sok tahu. Targetku sampai di Jerman katanya. Bijak kali mulutnya. Tapi nggak banyak tahu dia kan. Sok tahu. Aku benci orang sok tahu tuh. Sok tahu. Mana yang baru ini apa nih sih? Ini yang udah gue pake kau, ya, sok tahu. Aku diem aja, aku ketawa aja nengok orang kayak gitu. Orang gila mah bebas ngoceh. Targetku, ya, targetku sampai di Jerman, dia itu punya kasus. Kasus apa? Lu pikir gue ngebunuh orang? Hah? Lu pikir gue kriminal? Hah? 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 Utangnya 800 juta, 800, 8 miliar kata dia. Lu pikir gue ngapain? Hah? Jual tanah, ya? Jual tanah wakaf, ratusan kilometer. Makanya kalau nggak tahu jangan sok tahu. Sekarang betul-betul minta dibaik, minta dikasih duit. Ayo dong. Sabar lagi dong. Jangan mau kalah. Ih, malunya aku. Ih, aku nengoknya malu bener. Ih, kasian ya. Kasian kan? Kayak gitu hidupnya jadinya kan? 24 jam nongkrong di TikTok minta, biar dapat duit. Ih, gak ada job lagi kayaknya itu. Iya, udah gak dapat job. Makanya, tengok dong hidup gue. Punya rumah. Di Jerman pula. Bisa gak punya rumah di Jerman? Gak mampu. Indonesia mah gampang. Di Jerman dong. Hah. Ayo. Hah? Ayo dong punya Jerman.
ayo dong punya rumah di Jerman. Ayo dong. Ya cantik kali muka dia. Iya kan, cantik muka bunda ya. Udahlah ya, capek aku ah. Bunda mau tidur dulu, nonton TV. Tengok acaranya, joget-joget, nari-nari. Tengok dong acara TV-nya. TV bunda ya. Segede-gede layar tancap. Ya. Kasihan buat yang sirik dan dengki sama bunda ya. Ya udah semuanya anak bunda, bunda udahkan dulu ya. Bunda mau tidur ya. Bye semuanya. Bye, selamat tidur.